Bapak pernah melakukan studi banding, Pak? Pernah, Mas. Ke mana itu? Dua kali. Yang pertama niku teng Tambak Mas pengene Mbah Lurah sinten jenenge niku lali Mbah Lurah Tambak Mas. Oh, studi banding pertama ke Tambak Mas. Itu jenis apa, Pak, di sana kambingnya? Jenisnya nek mriko niku enten sanen terus se bur terus se merino kale apa niku nggih? Terus sing luar, Mas. Oh, jadi ada beberapa domba terus sama kambing jenis gini ya, Pak. Nggih, nggih. Terus yang kedua ke mana, Pak, studi bandingnya? Ngebel. Ke Ngebel. Ngebel teng daerah namine peternakan Jerabang. Peternakan Jerabang. Nggih, Jerabang. Sak derengipun telaga ngiring. Oh, itu area telaga Ngebel ya, Pak. Iya, area telaga Ngebel ya, Mas. Untuk jenis kambingnya di sana apa, Pak? Itu khusus PE, Mas. Khusus PE di sana. Terus ilmu yang didapat dari sana apalagi, Pak, yang itu? Selain memotivasi kami para peternak itu normalisasi kandang. Normalisasi kandang. Maksudnya normalisasi itu gimana, Pak, ya? Dari ukuran nggih. Itu ukuran. Itu jarak niki, Mas. Jarak ke lantai sampai teratak ini. Ini namanya teratak. Iki jarak antara lantai niki, Mas, nggih. Dari lantai ke ini, dari lantai ke teratak niki. Iya. Teratak niki. Iki standar minimal niku 60 cm. Harus 60 ya, Pak. Harus ya? 60 cm. Kenapa 60 itu, Pak? Karena menghindari niki, Mas, amonia sing keng jero niki. Oh, jadi menghindari amonia dari kencing dan kotoran. Nggih, saking kencing kali kotoran itu. Oh, itu bisa beracun juga gitu ya, Pak, ya? Nggih. Terus apa lagi, Pak, yang diperlu normalisasi? Ukuran. Ukuran kandang niki nggih, antara lebar terus sepanjang. Untuk lebarnya berapa ini, Pak? Lebar kalau untuk PE ini, nek PE yeah. Saking mriko nggih, nonjone nek sing PE ini yeah. 1 meter minimal. PE di Ngebel 1 meter. 1 meter. Terus panjang ini panjang. 150. 150. Tingginya? Tingginya 155. 155. Terus nek niki di sini. Nah ini kan Jawa Randu, Jawa Super nggih, jos kula niku jenisnya. Iya, yeah, jenisnya. Iki standar minimal niku nek enten mriki 75 Mas lebar. Oh, karena di sini ya teman-teman, ini di sini jenisnya Jawa Randu, ukuran lebarnya tadi berapa, Pak? 75 cm. Terus panjang pun menika panjang ke belakang 110 cm. Terus tingginya 135. Jantan betina sama, Pak, dengan enggak, betin sama. Enggak. Ini untuk ukuran berapa tadi? Untuk betina apa jantan? Ini jantan, Mas. Jantan ukuran 75 kali 110, tinggi-nya tadi 135. Kalau untuk pejantan berapa, Pak? Anu ta sing babon to, Mas. Nah ini kan pejantane niki. Oh, pejantannya ini. Heeh. Yang betina. Yang betina niku lebare minimal 90. Lebar 90. Berarti lebih lebar. Nggih, lebih lebar. Mengantisipasi mungkin nek mana. Oh iya, antisipasi kalau nanti beranak gitu, Pak. Untuk lebare untuk betina 90 cm. Nggih. Terus panjangnya 120. Tingginya, Pak? Ketinggian 110. 120 bagaimana? Oh ya, untuk betina ini ketinggiannya lebih pendek ya, Pak, ya, daripada yang jantan. Cuma lebar sama panjangnya lebih tinggi gitu ya. Terus ada ilmu lagi yang gimana, Pak, tadi penjelasan? Tempat makan, ya. tempat makan. Yang perlu diperhatikan konco-konco. Niki saking munggai, saking teratak, ngantos dugi leher kambing niki. Iya. Dari dek itu. Nge. Teratak nama. Teratak nih. Teratak. Niki sampai leher kambing. Sampai leher kambing. Ketinggiannya? Ketinggian minimal 45 cm. 45 itu? Minimal. Mas. Minimal. Untuk usia berapa kambing ini berarti ukuran seperti ini? Atau sama? Niku anu 6 bulan, Mas. 6 bulan ya. Nanti. Kalau pulang lebok ini pertama, nih penggemukan itu 6 bulan. Ya, nanti untuk 6 bulan itu standar ukuran tinggi dari teratak ke leher berapa tadi, Pak, tingginya? 45 minimal. Minimal 45 cm. Kemudian ada yang rumus lagi. Terus niki saking leher sampai niki kepala nggih niki. Ya, jadi untuk lubang kepala. Niki 18 cm. 18 cm. Atau 20. 18 sampai 20 cm gitu, Pak. Terus untuk lebar tempat makan, Pak? Lebar sini gitu? Iya, lebar tempat makan. Ini sing bawah 25. Oh, yang bawah ini 25. Ini kuringan ini 25. 25 cm. Yang atas ini 40. Yang atas 40. 40 cm. Untuk kedalaman tempat pakannya berapa cm ini, Pak? Kedalaman ini bisa 20, Mas.
20 ngitungnya dari yang sini ya, Pak ya. Nggih, leher ke bawah. Di sini 20-an. Nggih. Kalau dari sini, sini ke sini niki, sini ke dak sini. Niki hanya rumus, Mas, niki. Niki hanya rumus dikasih 2 papan. 2 papan. Nggih. Jadi sekitar 30 cm-an ya, Pak. 40 cm. 40 cm. Jadi teman-teman yang untuk lip kedalaman yang bagian sini, yang dekat kambing ini 20 cm-an. Terus yang kayak ini tanggul pakan, yang tanggulnya ini 40 cm ya, Pak, kalau dihitung dari 40 sini. Cm-an. 40 cm. Terus ini, Pak, ini kok jarak antara satu kandang ke kandang satunya kok rapet, ini gimana ini? Maksud tujuannya gitu. Ini khusus untuk kambing jantan, ini kesan buatan stres. Oh, gitu ya, Pak ya? Oke, maksudnya penggemukan, ini wayah birahi, ini mesti stres. Oh, gitu. Oke. Ya, teman-teman, ini untuk kandang pejantan, ini dibuatkan sekat tertutup ya nanti, soalnya karena untuk pejantan itu, misalkan pas waktu birahi, biasanya stres, banyak gerak gitu ya, Pak ya? Gerak, ya. Jadi dibuat tertutup, sehingga nanti lebih tenang untuk kambingnya. Kalau untuk betina, beda apa kandangnya? Ya, teman-teman, kita lihat yang kandang betina. Ya, ini untuk kandang betina. Kandang betina antara kandang satu dengan kandang yang lainnya ini hanya jeruji. Sekat, nggak ditutup rapet, hanya jeruji saja. Khusus betina, tapi untuk jantan harus ditutup biar nggak stres. Mau tanya tentang kandangnya ini, Pak, untuk ukuran berapa, terus habis apa kayu berapa gitu, Pak, yang jantan dulu. Kalau yang jantan ini nek didamel rujine kayu sedaya nggih. Ya, untuk ruji kayu niki nek kangge pejantan ngeten iki antarane nek mriki kan bongkoan, Mas. Ya, 2 meteran. 2 meteran. 2 meteran iki telase sekitar 5 bongkok. Jadi untuk kandang jantan itu habis rengnya jadi jeruji ikat. Jeruji ini habis 5 ikat. Okay. Panjangnya 2 meteran. Isinya satu ikat 25. 25. Berarti habis berapa? 125 meteran. 125. Jadi untuk ukuran 5 kandang kambing, 5 kolom, menghabiskan 125 batang ini jerujinya ini. Untuk teratak dan samping. Terus untuk sekatnya itu papan habis, papan. Papan itu kangge niki untuk depan, papan penyekat. Dibuat depan ini untuk tempat makan ini, terus sekat. Niku kurang lebih habis 40-an. Habis 4. Iya, teman-teman, untuk pembatas blabak atau papan itu penyekat sama untuk tempat pakan untuk yang jantan ini habis 40 lembar dengan panjang niku 20 kali 2 meter, panjangnya 2 meter kali 20 cm lebar. Okay. Gitu ya. Terus butuh bahan apa lagi, Pak, untuk kandang usuk. Usuk. Usuk yang bawah itu, Pak. Usuk kang ini, Mas. Kang ini untuk tiang, terus yang kang ini kan usuk daya ini, nggih, teratak. Iya, untuk rangka-rangka yang kayu besar ini habis berapa, Pak, untuk? Nah, ini usuknya sekitar telasnya 30-an, 30-an biji. Habis 30. 30-an. 30 batang dengan ukuran 2 meter juga. 3 meter, Mas. 3 meter. Nggih. 3 meteran habis. Habisnya 30-an biji. 30-an biji. Nggih, dengan ukuran biasanya 40. Oh, ukurannya 4. Ukuran 4 kali 6 terus panjangnya 3 meter, habis 30 biji. Ya, kayak ini, teman-teman, membutuhkan 30 biji dengan ukuran 4 kali 6 ya, Pak, tadi. 4 kali 6 panjangnya 3 meter, sejumlah 30. Sekarang tanya untuk kandang betina, Pak, kebutuhan bahannya berapa ini? Kebutuhan hampir sama nggih, Mas. Cuman kaca ini ku mengke nggih. Niku anen papan kalian jumlah kebutuhan papan niku semakin sedikit. Ya. Terus usuk niki niku semakin banyak nggih. Masalahnya niku tambahan sing dambel yang jigar cemplek. Oh, belakang ini ya, Pak ya. Jadi teman-teman, untuk kandang betina menghabiskan papannya cuma berapa, Pak, kalau papan betina? Papan untuk kambing 5 niku kurang lebih 16 biji. 16 biji, lebih sedikit ya, Pak, untuk sedikit. Terus untuk jeruji-jerujinya
sama Pak Arto. Iki. Iya. Sami niki. Gantosnya niki mungkin 5 ikat hanya untuk penyekat. Iya. Terus sing damel teratak niki Mas. Iya. Niki telasnya nek jus 5 niku enten 1 sam selawe biji. Tambah yang seperti ini, Pak. Nggih. Ya rangka ini habis 125, teman-teman. Yeah. Jadi bedanya nanti untuk penggunaan papan untuk betina ini berkurang. Cuma berapa tadi, Pak? Cuma berapa untuk 16 biji. Cuma 16 biji. Cuma nanti untuk rangka-rangkanya ini nanti ada tambahan karena untuk yang betina ini nanti dibuatkan tambahan kandang ini untuk bermain anak-anaknya ini. Iya. Yeah. Pak, ini untuk ini tempat main anak-anakan ini, anak kambing ini habis berapa, Pak, ini? Sing berapa batang? Kebutuhan reng. Kebutuhan reng niki secara keseluruhan damel teratak niki nggih. Niki damel induan sama tempat bermain niki kurang luwih niki 125. Iya, untuk kambing 5. Ya, untuk kambing 5 ini khusus betina ya. Ini untuk rengnya yang ini ya, Pak ya. Reng sing niki. Reng ini. Untuk reng ini habis berapa, Pak, untuk seperti ini? 125. 125 batang dengan ukuran ini berapa ini, Pak? 2 meter. 2 meter. Panjang 2 meter. Panjangnya 2 meter. Gih. Terus sampai ke sana. Ini 2 10 kolom ya, Pak, ini yang dibuatkan yang ini ya. Nggih, niki. Itu ukurannya kan jus 5 loh, Mas. Oh iya. Menah 5 niki. Ya, teman-teman, untuk ngitungnya ini kita permudah untuk 5 ekor kandang untuk 5 ekor kambing membutuhkan usuk sebanyak nek usuke kathah Mas. Usuke niki hampir 40-an Mas. Kalau usuknya yang usuk yang ini. Yang ini, okay. Yang ini teman, yang rangka bawah ini okay. Usuk ini membutuhkan 40-an. Terus reng-rengnya ini menghabiskan ini untuk terataknya sendiri, ini yeah. Teratak nggih, teratak lantai ini. Niki 125 biji. 125 biji. Jadi untuk tambahan di bagian kandang anak-anak ini ya Pak ya, yeah. Yang penambahan kayu ataupun bambu yang dibutuhkan.